digalakkan bagi orang yang membaca Quran dalam keadaan suci. Orang yang baca Quran wajib dah ada wuduk. Baca Quran wajib dah ada wuduk. Dia tak ada ayat semayang, boleh baca Quran tak? Tak ada ayat semayang. Jawapannya, tak ada ayat semayang, boleh baca Quran. Yang tak boleh apa? Pegang. Ha. Yang tak boleh pegang. Kita tak ada wuduk nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wuduk tak ada. Boleh tak baca Quran? Boleh, tak ada masalah. No? Ha. Ingat elok-elok. Tak ada wuduk boleh membaca Quran, tak ada masalah. Tetapi seeloknya kena ada. Seeloknya, tapi tak wajib lah. Maksudnya tak berdosa kalau tak ada wuduk nak baca Quran, boleh. Tapi kalau tak ada wuduk nak pegang Quran, dosa tak? Ha, berdosa. Pegang. Ha, subhanallah. Nah. Digalakkan bagi orang yang membaca Quran dalam keadaan suci. Garis keadaan suci, tulis, iaitu berwuduk. Tulis kat tepi tu yang putih tu, iaitu berwuduk. Tak bahasa apa ni kon. Okey. Jika membaca Quran dalam keadaan berhadas. Garis keadaan berhadas, tulis hadas kecil. Garis keadaan berhadas, tulis iaitu hadas kecil. Maka hukumnya harus berdasarkan ijma'ul muslimin. Hukumnya harus. Jaga ustaz nak tanya soalan. Maka hukumnya, Aiman Zawawi, nya tu apa? Panjang tu nak cari tu. Ha? Hukumnya tu apa? Aiman. Sekejap kita berpindah kepada Abu Zain. Kalau Aiman tak ada jawab. Jika membaca Quran dalam keadaan berhadas, maka hukumnya harus berdasarkan ijma'ul muslimin. Maksudnya sepakat semua ulama. Garis ijma'ul muslimin, sepakat semua ulama. Banyak benda tu, garis tulis tepi tu. Garis ataupun warnakan dengan highlight tu, tulis iaitu sepakat semua ulama. Okay, Aiman. Kembali kepada soalan tadi. Pak Aiman tulis dulu. Sambil cari. Maka hukumnya harus. Hukum apa yang harus ni? Hukum apa yang harus ni? Hukumnya harus. Hanya hukum apa? Membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas. Hukum baca Quran dalam keadaan berhadas, haruskah haram? Cami, haruskah haram? Harus. Nah, jika membaca Quran dalam keadaan berhadas, hadas kecil kah hadas besar ni? Hadas ni, tulis kat situ hadas kecil, iaitu hadas kecil. Tulis iaitu hadas kecil. Tulis, penting tu. Okey, saya nak tanya soalan. Saya nak tanya Amar Ashraf. Bangun. Apa hukum membaca Quran dalam keadaan berhadas? Harus. Kalau lebih elok dia nak baca Quran, dia buat apa kalau dia berhadas? Ambil wuduk. Okey, pandai. Kus. Hadis-hadis berkenaan dengan perkara tersebut sudah dimaklumi.
Imam Nawawi kata hadis-hadis tu dah terkenal lah, hadis-hadis yang mengatakan bahawa harus baca Quran walaupun dalam keadaan berhadas. Mu'az Muzaffar, hadas tu hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Kalau nak baca Quran dan dia ada hadas besar, boleh ke tak? Ha? Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram kalau dia ada, kalau dia berhadas besar. Ha? Dia kena, dia wajib mandi dulu. Ni yang disebut ni ialah hadas kecil. Sebab tu tadi ustaz suruh garis, tulis hadas kecil. Imamul Haramain berkata, Imamul Haramain ni gelaran kepada seorang imam, nama dia, nama apa? Al-Imamul Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini. Hebatlah dia nah. Imam Haramain kata, tajuk, masih tajuk ni, baca Quran dalam keadaan berhadas, tidaklah boleh dikatakan dia melakukan sesuatu yang makruh, tetapi meninggalkan yang lebih utama. Dia meninggalkan yang afdal. Siapa ni? Orang yang baca Quran dalam keadaan berhadas, makruh ke tidak? Makruh ke tidak? Zul? Makruh. Firas, makruh ke tidak? Tak. Ha, betul kat Firas. Tidaklah boleh dikatakan dia melakukan sesuatu yang makruh. Maksudnya tak bolehlah kata benda tu makruh. Ha? Membaca Quran dalam keadaan berhadas tidaklah sampai tahap makruh, tetapi kita boleh kata kat dia apa dia? Dia meninggalkan yang utama. Tarakal aula. Taraka al aula. Dia meninggalkan satu benda yang utama, afdal. Dia meninggalkan satu benda yang aula. Taraka al-aula. Orang yang baca Quran dalam keadaan berhadas, taraka al-aula. Dia meninggalkan benda yang utama. Makruh tak? Tidak. Jika tidak menemukan air, dia bertayamum. Subhanallah. Nah? Orang yang nak baca Quran dan dia tak ada wuduk, boleh tak baca? Boleh. Tapi dia meninggalkan benda yang utama, yang afdal, iaitu berwuduk untuk baca Quran. Dia pun pergi cari ayam. Pergi cari ayam, tak ada ayam. Macam mana dia nak buat? Dia ingatlah, bertayamum. Nak dapat kelebihan aula tadi ni, afdal tadi, afdaliyah, aulawiyah. Wanita mustahadah dalam waktu yang dianggap suci mempunyai hukum yang sama dengan hukum orang yang berhadas. Wanita mustahadah ni ialah wanita yang mai darah istihadah. Bukan darah haid. Darah mustahadah, darah istihadah ialah darah penyakit. Kalau orang perempuan dia keluar darah haid, boleh baca Quran tak? Tak boleh, sebab dikira sebagai berhadas besar. Ni apa tak tahu ni? Orang perempuan, wanita, orang perempuan bila dia dah baligh, bila dia dah baligh, tiap-tiap bulan daripada kemaluan depan dia akan mengalir darah kotor yang hitam, kemerah-merahan, panas, sangat busuk. Yang tu nama dia darah haid. Sepanjang dia turun darah haid sepanjang 5 atau 6 atau 7 hari, maka dia tak boleh solat. Tak boleh solat. Dan dia juga tak boleh baca Quran, tak boleh baca. Dengar boleh tak dengar? Dengar boleh. Baca boleh tak? Tak boleh baca Quran. Pegang Quran tak boleh juga, sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Wanita yang darah haid. Okey, ini wanita mustahadah ni. Yang ni yang turun darah istihadah. Istihadah ialah darah penyakit keluar daripada kemaluan juga orang perempuan. Laki tak ada istihadah lah. Saya ustaz, saya istihadah ni. Ha, elok kita pergi klinik. Kan klinik awak pergi hospital terus. Duduk situ. No? Laki tak ada ah. Ha.
Orang perempuan ada darah istihadah, iaitu darah penyakit. Keluar daripada kemaluan. Tapi dia bukan keluar macam ayat pancok. Keluar 2-3 titik, keluar 6 titik, keluar mengalir, lepas tu berhenti. Lepas ikutlah. Kadang-kadang lepas setengah jam baru mengalir pula. Darah tu dia bukan darah haid, yang tu darah istihadah, darah penyakit. Yang tu dia dikira sebagai hadas kecil. Istihadah ialah darah ialah hadas kecil. Okey, perempuan yang keluar darah istihadah boleh baca Quran tak? Boleh? Baik, yang tu bukan darah haid, istihadah. Sementara orang yang berjunub dan wanita yang haid, maka haram atas keduanya membaca Al-Quran. Nampak? Orang yang berjunub, laki perempuan boleh junub dan wanita yang haid, wanita sahaja, maka haram atas keduanya. Belakang Firas, siapa belakang Firas? Azman, siapa keduanya? Suami isteri, Masya Allah. Satu kataan pun Ustaz tak sebut. Azman, suami isteri. Azman, ambil kursi, mari duduk sini. Ambil kursi, mari duduk sini. Ataupun depan ni. Ha, bagi Ustaz nampak. Ambil kursi, mari duduk depan ni. Syaitan sedang menutup anda. Siapa yang duduk selindung apa semua tu, habis rugi dia, tak faham. Musafa, siapa keduanya tu, siapa? Maka haram atas keduanya. Siapa dua orang situ? Ha? Pandai. Wanita haid dan orang yang berjunub. Baca balik. Sementara orang yang berjunub dan wanita yang haid, nampak? Dua. Maka haram atas keduanya. Depa dua orang. Orang yang berjunub dan wanita yang haid. Haram apa? Haram buat apa? Apa nama ni? Zakuan? Asyik. Baik lagi. Haram membaca Quran. Junub ni laki boleh junub, orang perempuan pun boleh junub. Bila sebut junub, laki pun boleh dikatakan junub, perempuan pun boleh dikatakan junub. Nah. Junub dan wanita haid, kedua-duanya hadas besar ke kecil? Irfan. Danish Irfan bin Yatimi. Orang yang junub dan wanita yang haid, hadas besar ke kecil? Besar. Ada besar. Nah, ingat nah, tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran, tak boleh solat. Sama ada satu ayat atau kurang dari satu ayat. Baca satu ayat pun tak boleh. Bagi keduanya diharuskan membaca Quran dalam hati. Baca dalam hati boleh tak? Orang hadas besar boleh tak baca Quran dalam hati? Boleh. So kalau ada adik-adik kamu perempuan yang menghafal Quran kan, kemudian dia cuti. Nah, kemudian dia mai haid. Macam mana nak ulang? Buka Quran, lepas tu dia ikut dalam hati. Buka bacaan Quran, lepas tu dia ikut dalam hati. Boleh. Bagi keduanya diharuskan membaca Quran dalam hati. Bukan haid saja, lelaki yang junub boleh tak baca Quran dalam hati? Boleh. Tanpa mengucapkannya dan boleh memandang ke dalam mushaf. Tengok Quran boleh tak orang ada besar? Tengok boleh. Contoh macam ni. Orang ni haid, dia hafal Quran. Kalau tak ngulang lupa, main 7 hari pula jenuh. Okey, buka Quran tak depan dia, bukan dia pegang lah. Kawan-kawan dia buka. Hari ni kan ada Quran elektronik tu yang ada remote. Tak, dia alih ke surat. Tak, dia alih ke surat. Ada yang musak tu. Okey. Dia tekan dia Quran tu baca. Saya qulus sufaha'u minan nas. Quran tu baca, dia pun ikut dalam hati. Maka yang tu dia bolehkan. Tengok boleh tak? Tengok boleh. Ijma' muslimun mengharuskan, sepakat para ulama maksudnya. Mengharuskan bagi yang berjunub dan yang haid mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Yang ini hukum orang yang berjunub dan berhadas besar untuk berzikir. Boleh tak?
Orang yang berhadap besar dia nak zikir dengan mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak? Zikir boleh. Zikir apa sahaja. Selawat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, semua boleh. Ingat nah, beza. Orang yang hadas besar, dia boleh sebut zikir dengan mulut dan lidah saja. Tidak berdosa, boleh. Quran boleh tak Quran? Tak boleh. Para sahabat kami berkata, jika orang yang berjunub dan perempuan yang haid berkata, khudhil kitaba biquwwah ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, sedang tujuannya adalah selain Quran, maka hukumnya boleh. Ni apa dia ni, faham tak ni? Khudhil kitaba biquwwatin, biquwwah. Dalam Quran ada ayat ya Yahya, betul tak? Khudhil kitaba biquwwah. Ha, betul. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil sat buku tu dengan kuat, pegang kuat. Ada orang perempuan ni, anak dia nama Yahya. Dia orang perempuan ni, hai. Anak dia masuk, dia nak suruh ambil buku. Dia Yahya khudhil kitab. Boleh tak dia cakap tu? Ya, Quran tu. Boleh tak? Boleh, sebab dia bukan niat nak baca Quran. Dia memang nak suruh anak dia nama Yahya ambil buku tu. Ya Yahya khudhil kitab bi quwwah. Ambil sat buku. Pegang elok, pegang elok bi quwwah. Pegang kuat-kuat. Dia Quran, tapi dia haid. Dia bukan niat membaca Quran. Samalah kalau orang perempuan yang haid ataupun orang lelaki yang junub, hadas besar, dia nak naik kereta, dia baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Ayat Quran ke tak? Ayat Quran. Tapi dia baca niat baca Quran ke dia niat baca doa? Doa. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Ha, tu bawah tu dia cerita dah. Lupa pula. Demikian pula hukumnya ucapan yang serupa dengan itu. Keduanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ayat Quran tak ini? Ada. Orang yang berjunub, hadas besar ataupun haid, bila mendapat satu berita tentang kecelakaan, dia nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ke tak? Boleh, sebab dia niat zikir, bukan baca Quran. Jika tidak bermaksud membaca Quran. Nampak? Jika tidak bermaksud membaca Quran. Para sahabat kami dari Khurasan berkata, ketika menaiki kenderaan, keduanya boleh mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Ayat Quran, surah Az-Zukhruf ayat 13. Boleh baca tak? Boleh. Orang junub boleh baca tak? Boleh. Orang haid boleh. Nur, sebab apa boleh baca? Ha, ni nak kena guna akal. Sebab apa dia boleh baca ayat Quran ni? Orang cerdik boleh jawab. Siapa yang cerdik boleh jawab? Yang kau guna akal. Nur, kenapa boleh? Nur, fikir Nur. Guna akal Nur. Kenapa? Kenapa dia boleh baca ayat Quran ni? Sebab dia Quran. Sebab dia doa. Ha, boleh? Jawapan tu betul? Sebab dia doa. Ataupun sebab dia tak niat baca, bukan dia niat baca Quran. Ataupun jawapan yang Nur bagi betul. Ingat tu Dil. Pandai Nur. Ataupun yang kedua, tengok doa satu lagi. Dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Imran. Ayat Quran ke tidak yang tu? Quran. Boleh baca tak? Boleh. Dan dia niat berdoa ataupun niat zikir. Hukum tersebut berlaku selagi keduanya tidak bermaksud membaca Al-Quran. Selagi kedua-duanya tidak niat baca Quran. Amir Irfan, sekali kita nak tengok soalan yang ketiga. Dia ghalid ke dia telah pun kembali ke alam sini? Tarik dia masuk ke alam sini balik.
Amir Irfan, hukum tersebut berlaku selagi keduanya. Siapa dia keduanya tu? Orang yang baca Quran. Amir masih di alam sana. Abu Zain, siapa yang kedua-keduanya tu? Pandai. Amir, tiga kali dah. Ha, nampak Amir? Amir kena ni lah. Kena fokus. Rakiz. Arab kata rakiz. Rakiz ni fokus. Rakiz. Kun ma'i. Kun ma'allah. Imamul Haramain berkata, apabila orang yang berjunub mengucapkan bismillah walhamdulillah, maka jika dia bermaksud membaca Quran, dia derhaka dosa. Jika dia bermaksud berzikir, satu, niat zikir, garis. Atau tidak bermaksud membaca apa-apa, dua, dia tidak berdosa. Juga diharuskan bagi keduanya membaca ayat yang telah dihapus tilawahnya, seperti ayat yang telah dihapus tilawahnya. Macam mana tu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Yang ni dulunya ayat Quran. Kemudian dihapuskan, Allah Taala nasahkan ayat tu. Nasah dihapuskan. Ni dulu ayat Quran ni turun kepada Nabi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Hudzifat hudzifa rasmuhu wa baqiya hukmuhu. Yang ni ada dalam ilmu ulumul Quran. Saufa tata'allamuna yawman minal ayyam hadzal 'ilm insyaallah. Kamu akan belajar ilmu ni insyaallah nanti. Ada ayat Quran ni ilmu baru. Ada ayat Quran telah dihapuskan tetapi hukum dia kekal. Mana? Ni. Okey, kamu pernah jumpa ada ayat ni? Tak ada. Telah pun dihapuskan. Tapi hukum dia kekal tak? Hukum dia kekal. Ada satu jenis lagi, ayat Quran tu dihapuskan, dinasakh, kita guna kata nasakh, dan hukum dia juga dinasakhkan juga. Yang ni ayat dia dinasakh, dan hukum dia tidak dihapuskan. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah.